Saya maju, saya lihat si Ano mulai ketawa nih. Wah, ini si Ano nih kebiasaan nih. Asal lihat saya pasti ketawa nih. Ya ampun, itu sabu-sabu, steamboat, atau rawon? Apakah ini? Rawon, Chef. Cuma saya bagi... Saya lihat juri semua ketawa kan? Jadi saya aneh, kenapa mereka ketawa nih? Apa yang lucunya dengan masakan saya? Ya, sayur asin, Brazil sprout, jeruk nipis, jamur enoki, kentang rebus, kentang goreng, tomat, daun bawang, seledri, sambal, mie, bawang goreng, kerupuk, jamur enoki. Bagus, bagus. Kita bertepuk tangan with all the wrong condiments. Tapi kita cobain. Dalam 45 menit? Iya, yes, Chef. Ya. Wow. Wow. Jadi bikin apa? Saya bikin steak, sis. Sis. Saya bikin steak, Chef. Terus... Oke, sis. Kamu bikin steak terus pakai apa lagi, sis? Pakai coffee wrap sama coffee sauce. Tapi steaknya ini beda. Saya pernah bikin sebelumnya. Jadi dia itu dibakar dulu. Dia kayak rare gitu. Tapi nanti... ini kok... ditorch lagi, jadi pas dimakan tuh empuk. Jadi kalau daging lokal juga tetap enak gitu kalau dimakan teh. Tapi itu bukan daging lokal teh? Oh ya kalau misalkan gitu. Lah ya. Tapi jadi lebih daging... enak lagi lah. Aduh. Yakin? Iya semoga sih. Udah gosong loh sis. Oh dari ini. Hati-hati ya sis ya. Iya. Ya. Yang enak ya sis. Iya. Oke sis. Adi. Hai. Gak ada no choice ya. Obviously sih ya. What? Yang kurang meng-highlight, Chef. Artinya? Because tema dia is kacang. Artinya siapa? Jenny. Jenny. Loh, yang kurang meng-highlight itu Laude. Oh, Laude, sorry. Terbalik, Chef. Sorry, Chef. Ya ampun, Pak Adi. Jelas-jelas aku sangat meng-highlight kacangnya gitu. Apalagi yang nggak meng-highlight dari hidangan aku. Udah jelas-jelas itu kedua kacangnya sangat menonjol. Ngapain sih tanya Adi? Udah gak usah. Because I know this is what, because I know this is gonna happen. You know, that's why, because I know this is gonna happen. You know? Jadi siapa pertanyaan lu? Oh iya, yang kalau meng-highlight Laude. Kenapa ya kalian tuh gak pakai kompor, masakannya bisa enak-enak? Gak paham saya. Ngabisin, Chef. Saya udah kenyang kok. Barusan. Adi. Yes, Chef. Yes. Sebagai yang aman pertama, siapa yang harus diselamatkan di sini? Alright, maybe my first choice is Laude, Chef. Yang paling aman. Berarti yang pulang? Saya rasa fair, Chef. Kamu rasa fair? Ya, karena ikannya obok. Tapi yang kamu mau pulang siapa? Yang saya mau pulang. Laude, ya? Kenapa? Complicated, right? Apa yang complicated? Ya, kalau dari segi masakan Indonesia, dia bagus daripada saya, ya? Tapi kamu dimain dia pulang? Ya karena dari segi masakan Indonesia dia bagus. Yes. Jadi kompetitor. Yes, kompetitor yang berat juga kan. Jadi bikin apa? Bikin devil coklat pakai setan. Iya, coklat mana pahit. Mana setannya? Coklat pahit banget, atasnya pakai cranberry. Kenapa coklatnya pahit banget? Pahit manis, pahitnya pahit enak. Iya, iya. Ya. Bukan kepahitan ya? Enggak dong. Kamu enggak ada kepahitan sama hidup kan? Tidak ada. Yakin? Yakin. Kemarin masuk pressure test enggak kepahitan kan? Enggak. Seneng kok. Oh, kenapa seneng? Karena nggak pulang?
Iya, gak pulang. Oke, okay, kalau senang gitu. Senang bisa berjuang lagi, Chef. Makasih ya. Ya, yeah. Oke. Okay. You're welcome. Aduh, saya dipanggil. Kenapa nih? Bahaya nih. Ini apa? Inspirasinya dari itu, Chef. Ini singkong. Parma ham. Iya, ubi kayu, Chef. Singkong. Singkong dibuat seperti french fries. Singkong shoestring, saus hijaunya apa? Iya, sambal Belando. Ini apa? Yang bulat-bulat. Singkong. Aduh. Tidak perlu. Bawan singkong. Singkong bulat. Bola singkong. Simple. Literal, singkong ya? Bulat. Cuma dia pakai kelapa. Oke, terus dia main course, snack, appetizer atau apa ini? Jadi kamu, ini saya tahu, piring ini adalah kombinasi dari Fasha, Dani, dan juga siapa lagi? Kalau tadi Fasha 3 rasa, ini 5 rasa. 6 rasa. Ini 5 tekstur. Ya keren sih idenya kan. Bread, I'll get bread. You do it? So far, looking pretty good, I guess. Okay. It's just a waiting game, but pray for me. I will. Alright, let's do this. Thank you. Aku benar-benar berharap Brian bisa menang sih, walaupun dia belum pernah bikin jalan mushi. Yang ini? Direbus ya. Direbus terus? Dibulatkan seperti bola pingpong. Saya lama-lama senang lihat kamu di pressure test. Berapa kali? 7, Chef. Lama-lama tuh jadi, kalau kamu ada restoran, ada pelanggan setia gitu loh, yang dia selalu balik lagi. Jadi, ya, gimana? Rasanya kembali lagi di Galeri MasterChef Indonesia dan mendemokan untuk para kontestan season 8 ini. Pastinya super excited sih, Chef. Bisa balik lagi ke sini, ngerasain vibe galeri lagi. Seru aja gitu bisa ngeliat kompetitor-kompetitor baru ini, Chef. Mantap. Kamu nggak berubah ya, emang kaku dari dulu. Iya. Terus setelannya, Chef. Gimana, Pak Adi? Udah sampai mana? Oh, saya sudah ini. Jadi sekarang ini jemplas semua sudah siap kan? Just tinggal nak acar juga ini. Udah ya. Ya. Rafa ini waktu tunggu sauce dia dan di glaze dengan sauce. Paham nggak dia mau mau? Iya iya. Pelan-pelan. Tunggu ya. Ada maaf Pak Adi. Bumbu udah jadi. Tinggal apa lagi nih sambal? Bumbu udah jadi. Jemplas sudah siap. Oke. Okay. Jadi. It's time to pan fry ini. Oh, di pan fry. Okay. Pan sear ini. Okay. Alright, tunggu di glaze dengan gravy. Okay. Sulit nggak? Tinggal rebus jagung sama singkong ya ntar. Ya, saya rasa yang kesulitan dia di sini nih. Di sini dengan masak singkong itu. Sip. Good luck, Pak. Aduh, Jerry nggak ngerti dengan percakapan saya. Dia nggak paham apa yang saya ngomong. Sama, saya nggak paham kenapa gulai dibuat manis. Tadi lembut di dalam tuh, Chef. Luar dia crispy. Tadi lembut? Dalam dia lembut. Bukan, dia crispy di luar, dalam dia lembut. Betul tak? Enggak. Aduh, kok masih keras? Saya pikir singkong tuh sudah empuk. Gimana sih Pak Adi katanya lembut? Tuh, Chef Renata cobain keras. Kira-kira pilih yang mana? Kalau disuruh pilih. Apa mau dua-duanya? Antara biru sama merah. Ya. Kalau pilih Chef Juna gimana? Agak kencang ya, Nur. Aduh. Nggak ngerti kebetulan. Ya, yang lebih suka yang mana, udah gitu deh. Chef, kan ini asisten rumah tangga palsu ya? Ini apa namanya? Mana itu? Ini. Itu? Edamame. Edamame. Nah, kalau itu? Bukan. Suka. Iya, kan aku minta ajarin. Dan nanti pas rumah tangga itu kan. Nah. Makin tergampang. Tamago. Mana? Ya. Ini kalau gagal berarti tamat and go home. Ya, tamago. Gagal, tamat, go home. Betul sekali. Wow.